Oke, yang ditunggu-tunggu telah sampai. Ini dikatakan yang oke, kenalkan diri dulu. MST CMX. MST CMX dengan berwheelbase 242. Antara yang paling kontot dalam pasaran. Dan untuk mengetahui kawan-kawan, ini yang pertama di Semenanjung lah. Kalau tak silap lah. Kalau ada sila komen eh. Siapa kawan-kawan ada, sila PM terus, kata dia pun dah ada eh. Yang pertama ada di Sabah. Sarawak. Di Sarawak. Siapa Jordan eh? Jordan. Jordan Pang. Ya. Jordan Pang eh dia. Okey, ni dia datang dengan RTR. RTR. RTR bersama sebiji 4 biji rim. Tapi bukan yang inilah, ini dah bukan ni. Ini dah ditukar. Bersama sebiji remote. Tapi tak pakailah pasal tak respon tak berapa ngam ah. Okey, yang ada dekat pada rig ni sekarang kebanyakannya dah diubah suai sedikit lah, ditambah hop up. Tunjuk ni jerat yang mana hop up. Hop up yang saya buat. Ini bodi ni asal lah. Ni wiper ni semua ada. Ni lampu. Dia punya lampu box ni semua ada. Tapi wiring lampu tak ada lah. Okay. Dia punya bracket untuk standby lampu ni semua ada. Dia datang sekali dengan snorkel, wipers, dengan roof rack. Dah cat. Dah cat. Ini tak ada lah. Ini saya tambah sendiri lah. Tambah sendiri. Decal ini, stiker ni semua dia bagi. Yang lining tepi ni, ini bukan lah. Ini saya buat sendiri. Tambah sendiri eh. Ini saya buat sendiri. Dengan potongan wire 1.5mm. Okay. Ambil strip dalam dia. Dalam dia. So belah dua. Belah dua. Masuk dalam. Gam pakai 3 second. Gam 3 second je. Gam right. RM1. Okay. Ni kita body. Ni chassis dia. Okay. Ni chassis. Chassis dia sebenarnya dia tak datang dengan wheel arch ni. Fender ni. Dia fender. Tak datang sekali. So dengan dia punya step ni pun tak ada. Okey, maknanya dia datang chassis kosong. Chassis kosong je. Straight nampak macam tu je. Maknanya yang ini tak ada, ni tak ada. Side step tak ada. Ini tak ada. Sebelah sini sama tak ada. Ya, betul tak ada. Ini dia beli online. Ini beli online. Dekat online ada. Online ada. Dekat mana-mana online yang jual RC ada. Okey. Untuk bumper dia memang original lah. Dia plastik kan? Plastik. Hard plastik ah. Hard plastik. Memanglah sah. Nampak dia macam besi, cantik ah. Nampak macam besi. Mold dia cantik lah. Mold dia cantik. Dan dia dah siap untuk lubang winch lah. Lubang winch dah ada. Okay. Macam ni jerat ni dia dah siapkan winch dia DIY punya winch. Okay. Winch dia saya letak ke belakang ni. Tahu dia. Nampak cantik eh. Ini bukannya spool steering. Tapi bawah. Dia pakai sekuci. Ni sekuci orang rumah dia menjahit. Dari 41 dia taruh di okay, winch line dia dekat bawah ni. Nampak. Dia buat pakai hitam kan. Dia apa straw lah. Straw. Tapi sebenarnya ni untuk antena ni. Sebenarnya ada antena ni. Ni. So pakai. Siapa yang beli receiver antena sekali dia memang ada bagi straw ni. Okey. So kita gunakan dia. Okey, gunakan. Sebab straw dia keras. Okey, angkat belakang. Kalau MST, biasa kita cerita pasal MST, dia popular dengan portal dia. Portal axle. Tapi ini dia tak ada portal axle lah. Ini tak ada portal. Tak ada portal axle. So, yang ini model CMX. CMX. CMX bermakna maksudnya CMX middle. Middle. Gearbox dia middle. Sebab itulah nama dia CMX. Kalau CFX, motor dia front. Motor sebab tu dia nama front. Dia CF. CF front. Front untuk F tu untuk front. So motor mount ni dekat front. Itu pembeza dia. Dia pakai transfer case kalau CF. Ni maknanya model ni dia tak ada copy yang dulu kan? Tak ada. Totally dia baru. Totally baru. Cuma shock dia pakai shock masih yang sama. Shock sama. Pasal sama. Dulu Abang G ada dulu satu tengok shock dia sama je. Ni shock sama macam dulu. Shock sama. Tapi sebenarnya Ji, dia punya the whole chassis ni dia masih carry forward yang dulu. Cuma dia pendekkannya. Dia wheelbase dia pendek, tapi yang wheelbase yang ada 3 size ni. 242, 252, 267. Dengan satu lagi 275 kalau tak silap dah. Semua pendek-pendek. Semua pendek-pendek. Memang memang cun, bawah 300. Cun untuk kelas 1 lah. Yes, bawah 300. Jadi kita tak payah nak potong ni, nak potong tu, nak dapatkan body pendek.
Cuma satu MST ni dia punya servo steering dia masih dekat XL. Itu je dia punya. Tapi untuk dia punya respon dia lagi cepat daripada mounted chassis. Tapi dia tak scale lah. Cuma dia tak scale lah. So untuk yang ATR version ATR ni, dia punya servo ialah daripada Sevok. Daripada Sevok. Ni Sevok ni? Dia made daripada Sevok lah. Cuma dia letak brand dia MST lah. So apa yang ditukar ialah elektronik. Elektronik pakai 1080. 1080. Itu saja motor lah. Motor saya tukar bagi tok dia tinggi sikit, 45. 45T. So saya nak bagi dia movement slow lah. Movement slow. Tadi Haji sendiri pun dah pakai kan? Macam ni owner dia ni Gerard, dia dah pakai remote FlySky eh. FlySky. Model apa ni? GT5. Tadi Abang Haji try, rasanya memang smooth lah. Hampir menyamai apa ni, elektronik kapak tu yang dekat-dekat 1000 tu. X. X. Dia punya setting dia tu rasa memang sedap lah. Lepas tu ringan, remote dia ringan. Lepas tu dia ada 5 channel. Sedang kontrol lampu. Macam ni kan, dalam body ni kan. Nampak dia betul-betul dia buat simple untuk nyalakan lampu. Dia cuma buat touching positif negatif pada dia punya apa panggil ni? Ni tower body. Body tower. Nampak wayar merah tu untuk positif negatif. So je kita angkat apa ni, body ni tak payahlah sibuk dengan wayar-wayar lagi kan. Dia dah bila letak je dia dah touching dah. Jadi on dia nyala. Okey, yang ni apa ni? Okey, yang ni ialah saya punya BEC. Untuk steering. Untuk steering. Sebab brake ni dia ada servo. Ada servo winch, ada lampu. Then mungkin power daripada BEC built-in 6 volt dengan 7.8 ni tak cukup. Sebab tu saya nak asingkan. Banyak elektronik pakai. Itulah Abang Ji perasan ni, ini mesti BEC steering ni kan. Patut steering dia pun tadi boleh tahan laju. Sedap bawa. Okey, lagi dia punya hop up dia ni, dia punya body shell, kalau nak cari yang hard body, kalau kita sorry lah kawan-kawan, dia ni dia dah masuk hantu rally, mabuk rally, ada bisnes sikit. Diam sikit eh. Ada buat video eh. Okey, Abang Ji dah marah dia orang. Dia orang diam sikit. Okey, body ni kalau nak ambil hard body kita boleh pakai body Tamiya. Tapi harga agak keras jugaklah. Body Tamiya kebanyakan tengok Pajero kan? Pajero dia kuat. Pajero 2 pintu. Memang ngam ah. Memang ngam. Memang boleh masuk. Jadi kalau kita main scale kelas 1 dapat point banyak lah, lebih sikit lah. Macam tu lah. So kita review ni pun dah habis. Lepas ni kita tengok bagi Master G try di atas track yang sebenar. Ini kita test ni dekat, macam biasalah kat BHP, tempat yang mencabar banyak batu. Jadi test kat kawasan batu ni, kita tengok macam mana body yang kontot ni boleh panjat tak boleh panjat. Tapi yang Abang G tahu, kelebihan dia lebih lah. Dahlah dia kecil, lepas tu dia kurus pula. Jadi advantage untuk dia lah. Cuma memanjat je lah, dia agak kurang sikit kot pasal dia kontot. Itu je lah. Okay. Kalau nak lepas gate tu memang senyum lah. Lepas gate senyum lah. Agak-agak dia mudah. Lain tak ada apa lah. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Abang Haji. Kalau tak tahu boleh type Obi Haji. Okay, sekarang ni kita dengan Master G nak tengok dia punya performance dia dengan wheelbase 242. Ini kita boleh masuk, kalau com boleh masuk kelas 0 dengan kelas 1. Kelas 2 pun boleh lah masuk. Tapi paling rendah dia boleh masuk kelas 0 tak boleh. Tak boleh. Pasal tayar dia terkeluar. Tayar dia terkeluar, dia kena pakai tayar cuci. Sorry eh Abang Haji tadi off record lah. Okay, kalau tengok eh, kalau untuk kelas 1 memang ngam lah. Ini keadaan gate ni, biar orang panggil standard lah. Jarak dia kan,
Tengok, dia ada lebih kurang 2 inci kiri, 2 inci kanan. Memang boleh cari makan lah kawan-kawan. Cuma hati-hatilah pasal dia kontot, dia kurang stabil sikit. Dia kontot eh, dia kurang stabil. Okay, sekarang ni Master G dia try tadi lepas kom. Newbie dah lepas, jadi dia pakai dia punya. Tapi rasanya tak ada masalah ni kot. Gate ni pun dibuat oleh newbie sendiri. Abang Ji memang berminat lah tengok short base ni. Tak payah potong, tak payah apa. Saya good race eh? Saya good race. Saya good race. Ha, nampak dengan mudah eh, dia lepas ni. Sedangkan tadi Abang Ji pakai PRX. Oh, ini pun mudah. Satu lagi susah. Ini memang mudah. Ini pun tak ada masalah. Ini dia pakai elektronik 1080 Moto 27T. Moto 45. Sorry, Moto 45. Elektronik 1080 yang warna merah tu. Motor dia pakai 45 lah. Pasal nak dapat top untuk crawling kan. Untuk slow. Tidak tak dapat semua macam ni. Dia semua macam ni macam biasa orang pakai ace yang kapak tu je tu. Nampak ah. Nampak kestabilan dia tu terserlah. Terserlah. Okey, masalah wheelbase. Wheelbase pendek macam ni lah. Bila manjat dia akan ada masalah sikit. Pasal ini dalam setahu Abang Haji yang paling pendek dalam dalam dunia lah. Kan? 242. Datang stok 242. Dan untuk mengatakan kawan-kawan, ini yang pertama di Semenanjung lah. Kalau tak silap lah. Kalau ada sila komen eh. Siapa kawan-kawan ada sila PM terus. Kata dia pun dah ada eh. Yang pertama ada di Sabah. Sarawak. Di Sarawak. Siapa Jordan eh? Jordan. Jordan Pang. Jordan Pang eh, dia orang pertama kan. Dan Master G ni orang yang kedua dah. So benda ni masuk Malaysia melalui Penmat saja. Online tak ada kan? Online ada, boleh. Online boleh juga. Boleh. Tapi masa sekarang stop memang tak ada. Stop tak ada. Okey, dia akan akan sampai pada penghujung pertengahan Ogos. Ataupun penghujung. Mula-mula penghujung Julai. Lepas tu delay lagi. Delay lagi pertengahan Ogos pula. Jadi pada kawan-kawan yang nak memiliki ni, sempat lagi simpan duit. Menabung atau jual apa yang ada, yang mana tak minat tu kita jual, kita boleh beli ni dengan harga berapa? 1.3. 1.3 sahaja. Apa dia? RTR 1.3 eh. Remote tu remote dia eh? Tak, remote lain eh. Tapi kalau nak dapat sampai tahap sini kena beberapa hop up lah. Tapi pun hop up tu tak habis lah 300. Dah boleh dapat cantik macam ni lah. Tapi itulah, tayar ni pun tayar RTR ni tayar dia bagi eh? Tayar RTR bagi tapi tak berapa sesuai lah untuk rolling. Okey, maknanya mana tayar ni pun tayar lain lah pakai. Tayar dia tak sesuai. Woi, nampak walaupun dia bukan portal boleh lepas juga. Satu lagi ya, kalau kawan-kawan yang suka besin, ini tak sesuai lah beli. Ini untuk yang orang perlu ketenangan, relax, tenang-tenang. Ini. Kalau nak besin, ambil yang belakang ni. TRX4 Traxxas. Ini lasak. Harga berapa? RM1,000? RM1,600. Kira RM1,700 lah RTR. Kan? Ya. Remote tu remote RTR kan? Tak. Bukan? Okey. Itu kalau beli Traxxas TR4 tu boleh belasah terus je lah. Okay. Ini gate second last ni memang ramai orang tak lepas lah.
Tapi kita try tengok pakai Jimny ni. Walaupun dia tak portal, kita tengok macam mana eh. Dia boleh lepas ke tidak. Saya lepas lah tadi. Kau lepas eh? Lepas. Oh, aku yang tak lepas. Okey, ramai orang lepas lah rupanya eh. Haji yang tak lepas tadi. Haji pun tangan dah keras lah sekarang. Haji dah ready pun tangan. Kenapa ketawa? Gek dia? Memang lah. Spargo je boleh lalu dah. Ha. Dengan, nampak. Kejap. Tunggu. Ah, dengan tenang aja. Tangga dia naik. Ha, sebelah tangan aja dia pulang.